selamat kepada Rahul Fatami Laudurul. Dan untuk putri ungu kusum terbaik, yaitu Neza Fauzia. Baik, untuk serah terima hadiah dari untuk kategori dari kostum terbaik, atau kita umumkan semua dulu kali ya mbak ya. Berbakat untuk putra-putri umum kategori berbakat, selamat kepada Sucia Lucinda. Berikutnya untuk kategori putra-putri umum kategori intelijensi, Unai Angga Prayuda. Dan untuk juara putra-putri umum kategori paling favorit, selamat kepada Esti Holisa Hasana. Baik, dipersilakan. Nah, ini baru kepada Mbak Rusmida, selaku ketua umum dari Nyebasi 2019, belum bisa memberikan hadiah untuk semua kategori putra-putri umum yang sudah terpilih per kategori. Yang mana untuk putra umum kostum terbaik, yaitu Rahul Hatami Laluru. Kemudian untuk putri umum kosi, yaitu Urai Angga Prayuda. Kemudian untuk putra putri umum dari Madang Impasi 2009, kategori intelijensi dan kategori paling favorit Impasi 2019. Yang akan kita umumkan yang pertama adalah juara ketiga. Kemudian kita langsung ke juara pertama ya. Jadi diulangi, kita akan mengumumkan yang pertama ini adalah juara ketiga. Kemudian kita langsung melanjutkan untuk pengumuman juara pertama. Baiklah, untuk juara ketiga putra putri umum 2019. Untuk juara ketiga putra umum dari Gimbasi 2019, selamat kepada Muhammad Hairani. Berikutnya untuk juara ketiga putri umum Gimbasi 2019, selamat kepada selamat kepada juara ketiga untuk Abang Hairani dan Mbak Yunita. Yang kita tunggu dari teman-teman Hibas 2019, kita akan mengumumkan untuk juara pertama dari putra putri umum Hibasi 2019. Untuk yang pertama, untuk juara pertama putra umum Hibasi 2019, selamat kepada dan untuk juara pertama putri umum Hibasi 2019, berikan tepuk tangan meriah untuk Yuli Nusri Ningsih. Dengan ini untuk juara kedua putra putri umum, selamat kepada Muhammad Rizky Firmansyah dan putri umum yang adalah Maria Jasi Fiorentina. Dan untuk juara ketiga, silakan untuk bergabung dengan teman-teman juara lainnya. Dari mana untuk penyerahan hadiah dari teman-teman juara putra putri umum Gimbasi 2019, saya undang kepada Ibu Nampilan Bintang Tamu Pertama.